Silakan bacakan. Ya, terima kasih. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jawaban penuntut umum atas pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Shen Lukas Rotua Pangondia Lumban Toruan alias Shen dalam perkara pidana nomor PDM 139/ Jakarta Selatan EOH .2/05/2023. 1. Pendahuluan. Majelis hakim yang kami hormati, saudara tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita semua telah sampai pada tahap jawaban atas pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Shen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Shen yang telah disampaikan pada tanggal 22 Agustus 2023. Bahwa telah menjadi bukti nyata apabila Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan cara menempatkan hak asasi manusia secara layak sebagaimana lazimnya dalam negara hukum sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 182 KUHAP yang menyatakan terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan terhadap surat tuntutan jaksa penuntut umum yang selanjutnya penuntut umum dapat menjawab pembelaan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa tersebut. Bahwa penuntut umum dalam memberikan jawaban atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam dengan memperhatikan rasa keadilan dan tuntutan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bahwa perlu kami sampaikan kembali perbuatan terdakwa Shen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Shen, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan anak saksi AGH menyebabkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami 1. Amnesia dan gangguan kognitif. Penjelasan dari surat nomor 046/OM/DIR/MHKN/5/Romawi/2023 serta keterangan ahli medis mengenai amnesia pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut telah memiliki dampak serius pada ingatan dan fungsi kognitif anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kondisi amnesia anterograde dan retrograde menandakan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami gangguan kemampuan membentuk memori baru dan mengingat peristiwa masa lalu. Ini adalah dampak psikologis yang signifikan dan dapat mempengaruhi hidup seluruh hidup kehidupan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. 2. Dampak pada struktur otak. Analisis mengenai hasil pemeriksaan CT scan dan MR yang menunjukkan adanya bengkak, bercak memar, serta robekan di otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah keterangan yang sangat penting. Hal ini menjelaskan bahwa tindakan kekerasan telah merusak struktur otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng secara fisik. Penyebutan bahwa terdapat robekan dan kerusakan pada otak bagian dalam termasuk gangguan pada corpus callosum yang menghubungkan antara otak kanan dan kiri mengindikasikan bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada bagian yang terlihat tetapi juga pada fungsi otak yang kompleks. 3. Dampak fisik dan emosional. Keterangan mengenai reaksi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang berontak dan mengalami kesulitan dalam mengenali orang setelah tindakan kekerasan serta dampak yang terlihat setelah minggu ketiga perawatan mencerminkan bagaimana anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami kondisi fisik dan emosional yang sangat mengganggu. Pengikatan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng pada ranjang ICU menunjukkan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami kesulitan dalam mengendalikan dirinya dan dimungkinkan mengalami gejala trauma berat. 4. Harapan kesembuhan dan dampak jangka panjang. Ahli medis menyampaikan bahwa meskipun ada beberapa perbaikan, masih ada bekas luka permanen pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang dapat mempengaruhi fungsi motorik dan emosi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mungkin tidak akan 100% kembali normal.
Analisis ini menggambarkan tingginya tingkat kesulitan dalam memprediksi masa depan kesehatan dan perkembangan anak korban Kristalino David Ozora alias Warren. Bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Warren mengalami difusi axonal injury, yang mana kasus difusi axonal injury yang berakhir pada koma atau kondisi vegetatif memiliki kemungkinan sembuh yang semakin kecil, bahkan dengan bantuan terapi sekalipun, sebagaimana Dr. Imia Tatang mengatakan di persidangan pada kasus difusi axonal injury, terapinya lebih banyak memberikan suportif, menjaga napasnya, jangan sampai tersumbat, jantungnya juga harus dijaga, dan dijaga dengan sangat baik sekali, dan menjaga supaya tekanan di dalam otaknya tidak tinggi, dan juga nutrisi dan cairan di dalam tubuh juga harus cukup. Korban sembuh kalau 100% sepertinya tidak. Karena bagaimanapun juga ini ada bekas luka yang masih permanen di area ini. Bisa dicontohkan seperti orang stroke, walaupun stroke-nya sudah negatif, disabilitas sekuatan motorik tangan satunya pasti tidak sama dengan motorik kakinya. Pada sampai saat ini korban bersosialisasi bisa, memang ada beberapa kali gejala eksklusif atau perkataan itu. Memperhatikan akibat dari perbuatan terdakwa Shane Lucas Rotua Pangundia Luman Teruan alias Shane, saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, dan anak saksi AGH menyebabkan anak korban Kristalino David Ozora alias Waring yang mendapat cedera otak traumatik parah, maka penuntut umum berpendapat anak korban Kristalino David Ozora alias Waring harus mendapat keadilan dengan mengedepankan moralitas, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai kebenaran yang ada di dalam masyarakat. 2. Jawaban penuntut umum atas pembelaan tim penasihat hukum terdakwa. Memperhatikan bahan materi pokok pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa, pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar 1. Memutuskan, menyatakan terdakwa Shane Lucas Pangundia Numan Turuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana pada dakwaan pertama primer. 2. Menyatakan terdakwa Shane Lucas Pangundia Numan Turuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidiar. 3. Menyatakan terdakwa Shane Lucas Pangundia Numan Turuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 56 ayat 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua primer. 4. Menyatakan terdakwa Shane Lucas Pangundia Numan Turuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 56 ayat 2 KUHP sebagaimana pada dakwaan kedua subsidiar. 5. Menyatakan terdakwa Shane Lucas Pangundia Numan Turuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 6. Membebaskan terdakwa Shane Lucas Pangundia Numan Turuan dari seluruh dakwaan pertama, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga. 7. Memerintahkan agar terdakwa Shane Lucas Pangundia Numan Turuan dilepaskan dari tahanan. 8. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa Shane Lucas Pangundia Numan Turuan. 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. 10. Atau subsidiar, jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aquo et bono.
11. Bahwa apabila terdakwa harus menjalani hukuman penjara, maka dengan segala kerendahan hati terdakwa memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan terdakwa ditahan di LP Tangerang, yaitu dengan alasan agar keluarga terdakwa lebih dekat dan lebih mudah dalam mengunjungi terdakwa secara rutin, karena LP Tangerang jaraknya tidak jauh, terlalu jauh dari kediaman keluarga besar terdakwa. Bahwa kami akan membahas mengenai hal-hal yang kami anggap perlu untuk diluruskan dan diberikan pemahaman lebih terhadap isi dari pledoi penasihat hukum terdakwa, di mana pada pokoknya penuntut umum menolak semua isi pledoi penasihat hukum terdakwa kecuali yang sesuai dengan surat tuntutan dan atau diakui serta dinyatakan secara tegas oleh penuntut umum dalam replik ini. Namun dari keseluruhan materi penasihat hukum terdakwa terdapat beberapa poin yang menurut kami selaku penuntut umum perlu dicermati dan ditanggapi, antara lain analisa fakta-fakta persidangan. Terdakwa Shen tidak terbukti turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dengan fakta-fakta poin 1.1 sampai dengan 1.9.17 halaman 163 sampai 168. Tanggapan bahwa penasihat hukum tidak mencermati fakta persidangan dalam hal ini keterangan terdakwa Shen sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan halaman 101 yang menerangkan bahwa terdakwa sedang berada di rumah lalu ditelepon oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengajak untuk bertemu dengan mantan pacarnya dengan niat untuk memukuli atau menganiaya anak korban Kristalino David Ozora alias Waring. Bertemu di salah satu parkiran minimarket dan saat itu saksi Mario Dendi menggunakan mobil untuk berangkat ke tempat tujuan. Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi di dalam mobil dengan posisi mobil yang dipakai masih dalam keadaan parkir dan mesin masih menyala yang sebagai sopir yaitu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan saksi duduk di sebelah sopir. Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, pembelaan penasihat hukum terdakwa pembelaan penasihat hukum tentang terdakwa Shen tidak tahu sebelumnya bahwa ada masalah antara saksi Mario dengan anak korban David adalah dapat terbantahkan. Hal ini bersesuaian antara keterangan terdakwa tersebut dengan saksi Rafael Benizet alias Beni yang menerangkan. Saksi menerangkan waktu itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Shen Lukas Rotua pengundian Lumbuan Turuan mengabari mau memukuli orang. Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mau menjemput. Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mau mukulin orang. Saksi mengetahui bahwa saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mau memukuli orang karena di screenshot dari obrolan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mau menjemput terdakwa Shen Lukas Rotua pengundian Lumbuan Turuan alias Shen. Saksi menerangkan terdakwa Shen Lukas Rotua pengundian Lumbuan Turuan alias Shen voice call namun terputus. Lalu saksi dikirimkan video yang isinya Mario Dendi Satrio menendang korban. Korban sudah tengkurap. Saksi lihat setelah video agak kaget. Saksi menerangkan terdakwa Shen Lukas pengundian Lumbuan Turuan alias Shen ada dua kali video call. Yang pertama video call menunjukkan anak saksi AGH. Video call kedua saat saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Video call kedua saat ada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Saksi ditelepon terdakwa Shen Lukas pengundian Lumbuan Turuan alias Shen tentang anak saksi AGH diperlakukan tidak baik atau dilecehkan. Saya tahu saksi anak saksi AGH pacar saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Bersesuaian dengan barang bukti handphone terdakwa mengenai chat WhatsApp tanggal 20 Februari 2023 pukul 17.39. Mau temenin Dendi fighting, OTW lalu foto screen Sherlock dan foto selfie dengan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Terdakwa Shen tidak mempunyai motivasi, niat, dan kepentingan menganiaya anak David dengan fakta-fakta poin 1 dan 2 halaman 169. Tanggapan,
bahwa penuntut umum telah membahas hal ini mengenai motivasi, niat, dan kepentingan terdakwa sebagaimana diuraikan penuntut umum halaman 119. Terdakwa Shane tidak mengetahui sebelumnya motif saksi Mario untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak korban David dan tidak ada keinginan saksi Mario untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan tersebut. Terdakwa Shane tidak mempunyai rencana penganiayaan, apalagi melakukan penganiayaan anak korban David. Tanggapan, bahwa penasihat hukum keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta persidangan karena terdakwa Shane sudah mengetahui sejak awal saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi sudah mengatakan mau mukulin orang dan mengajak beberapa orang teman lainnya sebagaimana keterangan saksi Rafael Benizet. Fakta sidang terurai di surat tuntutan halaman 68 sampai halaman 69. Terdakwa Shane tidak terbukti dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan rencana terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta poin 4.1 sampai dengan 4.4 halaman 171 sampai dengan halaman 172. Tanggapan, bahwa dalam hal ini penasihat hukum terdakwa memaksakan kehendaknya atau menutup mata untuk tidak membuktikan kesalahan terdakwa. Karena kalau penasihat hukum terdakwa menyimak dengan baik-baik fakta persidangan, yakni keterangan terdakwa sebagai berikut, terdakwa menerangkan pada saat saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi meminta anak korban Kristalino David Ozora alias Soareng untuk bersikap tobat, anak korban Kristalino David Ozora alias Soareng salah melakukan sikap tobat tersebut. Jadi, inisiatif terdakwa hanya ingin memberi contoh sikap tobat, ya. Hanya ingin memberikan contoh sikap taubat yang benar kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Soareng dan urusan itu selesai. Terdakwa menerangkan saat melakukan push up datang satpam dan terdakwa refleks karena mendengar suara motor mengatakan ada orang. Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung menyuruh anak korban Kristalino David Ozora untuk berdiri saat melakukan push up. Bersesuaian dengan keterangan anak saksi AGH, anak saksi menerangkan terdakwa Sen Lukas Rotua Pengundian Lumban Turuan alesan merekam dari adegan ketika ngobrol dengan posisi duduk di trotoar sebelum push up. Anak saksi tidak memperhatikan saat saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menyuruh anak korban Kristalino David Ozora alias Soareng melakukan sikap tobat. Awalnya sikap taubat anak korban Kristalino David Ozora salah, lalu diperagakan oleh terdakwa Shane Lukas Rotua Pengundian Lumban Turuan. Terdakwa inisiatif sendiri memperagakan sikap taubat. Anak saksi menerangkan setelah anak korban Kristalino David Ozora alias Soareng sikap taubat, lalu disuruh sikap plank selama 3-5 menit. Anak saksi menerangkan pada waktu anak korban Kristalino David Ozora alias Soareng posisi sedang sikap taubat, lalu ada satpam datang menghampiri kami, kemudian terdakwa Shane Lukas Pengundian Lumban Turuan alias Shane mengatakan, Den, ada orang. Dan anak korban Kristalino David Ozora alias Soareng disuruh berdiri oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Setelah itu, terdakwa Shane Lukas Rotua Pengundian Lumban Turuan tidak bicara lagi. Anak saksi menerangkan, setelah ditendang pertama perutnya, anak korban Kristalino David Ozora alias Soareng sudah jatuh terkapar. Anak korban Kristalino David Ozora alias Soareng tidak ada suaranya, sedangkan terdakwa Shane Lukas Pangundian Lumban Turuan alias Shane masih merekam. Tidak menolong anak korban Kristalino David Ozora alias Soareng. Anak saksi juga tidak menolong dan tidak menghentikan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Bersesuaian dengan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi, setelah sampai ke rumah anak saksi Renjiro, saksi bertemu dengan anak saksi Renjiro dan anak korban Kristalino David Ozora alias Soareng. Saat turun dari mobil, terdakwa Shane Lukas Pangundian Lumban Turuan bertanya, ini gua harus ngapain, Den? Saksi menjawab, nih lu videoin aja. Dan langsung dikasih handphone saksi kepada terdakwa Shane Lukas Pangundian Lumban Turuan.
bahwa untuk menurunkan sikap tobat itu inisiatif terawasan Lukas Pangundian Lubang Teruan. Sebelum sikap tobat, anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng melakukan push up. Saksi melakukan interaksi kepada terdakwa Sen Lukas Pangundian Lubang Teruan dan terdakwa Sen Lukas Rotua Pangundian Lubang Teruan berkata kepada saksi, kalau gak kuat tangannya dibuka aja. Saksi pun bentak-bentak, apaan sih lu Den? Apaan sih lu? Diem. Setelah itu terdakwa Sen Lukas Rotua Pangundian Lubang Teruan diam saja. Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut memperlihatkan peran aktif dari terdakwa dalam menunjukkan kekerasan dari saksi Mario Dendi Satrio terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kesimpulan penasihat hukum telah terbantahkan sebagaimana fakta sidang yang diuraikan penuntut umum di atas. Bahwa terdakwa Sen tidak dapat dikualifikasikan sebagai turut serta dalam melakukan penganiayaan dengan alasan poin 5.1 sampai dengan 5.4. Tanggapan. Penasihat hukum beranggapan terdakwa Sen tidak sekalipun melakukan penganiayaan terhadap anak korban David. Terdakwa Sen sesungguhnya dari awal tidak tahu rencana saksi Mario untuk niat memukuli anak korban David. Hal ini adalah pendapat tidak benar. Kami ulangi, hal ini adalah pendapat tidak berdasar dari penasihat hukum. Karena sebagaimana penuntut umum telah uraikan pada poin-poin di atas, terlihat jelas adanya peran terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Bahwa terdakwa Sen tidak dapat dikualifikasikan melakukan pembiaran dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh saksi Mario. Tanggapan. Pendapat penasihat hukum tersebut sudah terbantahkan berdasarkan keterangan anak saksi AGH. Anak saksi menerangkan setelah ditendang pertama perutnya, anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sudah jatuh terkapar. Anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tidak ada suaranya, sedangkan terdakwa Sen Lukas Pangundian Lubang Teruan Mario Dendi Satrio alias Dendi. Dari anak saksi AGH ini menunjukkan peran terdakwa yang melakukan perekaman saat saksi Mario Dendi Satrio melakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora sampai anak korban Kristalino David Ozora tidak berdaya, dan berdasarkan hasil barang bukti handphone saksi Mario Dendi Satrio tampak stabil dalam merekamnya. Analisa yuridis. Tim penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana atas semua dakwaan pasal penuntut umum. Namun oleh karena penuntut umum membuktikan pasal 355 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama primer, penuntut umum hanya menanggapi unsur-unsur pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan Yang Mulia. Satu, unsur barang siapa? Unsur barang siapa belum dapat atau tidak dapat dikatakan terbukti bahwa JPU dalam membuktikan unsur barang siapa hanya berdasarkan asumsi dan kesimpulan JPU terhadap kondisi terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, dan tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapus kesalahan terdakwa dan memandang terdakwa cakap sebagai subjek hukum. Bahwa unsur barang siapa belum dapat dikatakan terbukti hanya dengan adanya persesuaian keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa mengenai identitas dirinya yang sesuai dengan surat dakwaan ataupun kesimpulan JPU yang menyatakan terdakwa adalah cakap sebagai subjek hukum. Pembuktian unsur ini sangat tergantung pada pembuktian unsur-unsur lain dari pasal yang dituduhkan kepada terdakwa. Unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang yang baru bermakna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya.
Unsur ini baru dapat dikatakan terbukti apabila unsur-unsur delik yang mengandung perbuatan yang dilarang dan diancam pidana telah dinyatakan terbukti pada diri terdakwa. Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi dua syarat, yaitu adanya perbuatan pidana dan adanya pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya, bahwa pada diri terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pada diri terdakwa. Unsur barang siapa yang merupakan elemen delik dan bukanlah bestedil delik atau delik inti yang harus dibuktikan. Menurut hemat kami, unsur barang siapa harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti. Dengan demikian, maka untuk membuktikan unsur barang siapa harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dari pasal yang dituduhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu, unsur setiap orang dengan demikian belum terbukti atau tidak terpenuhi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tanggapan penuntut umum. Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan penasihat hukum, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Bahwa unsur barang siapa tersebut dimaksudkan hanyalah untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang didakwa dan dituntut atau error in persona dalam persidangan perkara pidana. Oleh karena itu, untuk menentukan pembuktian unsur barang siapa cukuplah bila telah terbukti yang diajukan ke persidangan benar merupakan subjek hukum orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum atau fakta yudis sebagai berikut. Bahwa terdakwa memiliki nama Shen Lukas Rotua Pangudian Lumbantoruan alias Shen dan membenarkan seluruh identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Penganiayaan berat adalah suatu perbuatan atau delik yang sengaja dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menyakiti dan menimbulkan luka kepada orang lain, yang mana perbuatan tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa atau menyebabkan kematian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang atau penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Dengan kata lain, untuk menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Bahwa dalam tuntutannya jaksa penuntut umum JPU menuntut terdakwa dengan pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan atau turut serta melakukan, maka secara sederhana sebenarnya tuntutan JPU tersebut tidak terbukti karena dalam persidangan telah terbukti kalau terdakwa sama sekali tidak ada melakukan penganiayaan terhadap anak korban karena penganiayaan tersebut dilakukan oleh saksi Mario. Hal mana persesuaian dengan pengakuan anak saksi Agnes, saksi Mario dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan dan juga didukung dengan bukti CCTV yang dihadirkan JPU sebagai alat bukti. Bahwa JPU dalam tuntutannya tidak dapat membuktikan apakah perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario adalah perbuatan yang sejak awal dengan sengaja merupakan niat saksi Mario untuk melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat atau penganiayaan yang berujung luka berat, hal mana merupakan suatu hal yang berbeda. Bahwa terdakwa Shen menerangkan kalau dia pernah minta tolong kepada saksi Mario sebelum ada kejadian ini. Misalnya ketika minta tolong saat terdakwa Shen ditilang, terdakwa Shen minta tolong karena ingin dekat lagi dengan saksi Mario. Setelah itu terdakwa Shen melihat saksi Mario sebagai orang yang dituakan atau disegani di tongkrongan atau lingkaran pertemanan mereka.
Semua orang selalu mengarahkan untuk berbicara dengan saksi Mario. Terdakwa Sen juga pernah melihat saksi Mario ditilang, tapi motornya tidak ditahan, sehingga terdakwa Sen minta tolong kepada saksi Mario bahwa terdakwa Sen menerangkan alasan dia mau diajak saksi Mario adalah karena merasa bersalah, masih merasa berhutang budi kepada saksi Mario. Terdakwa Sen merasa hanya karena salah paham, hubungan pertemanan mereka menjadi berantakan. Terdakwa Sen menyayangkan kenapa saksi Mario lebih percaya dengan teman-temannya dibandingkan dengan kata-kata terdakwa Sen yang menjelaskan kalau terdakwa Sen memang benar ditabrak orang. Maka terdakwa Sen merasa pertemuan itulah kesempatan bagi terdakwa Sen untuk menjelaskan dan mengklarifikasi salah paham soal motor dan memperbaiki hubungan pertemanan mereka. Bahwa terdakwa Sen menerangkan setelah melihat anak korban David tidak kuat melakukan push up, terdakwa Sen berinisiatif memberikan contoh sikap tobat karena anak korban David terus-menerus salah. Jadi terdakwa Sen memberikan contoh supaya urusan mereka cepat selesai. Tanggapan penuntut umum. Penuntut umum sudah secara lengkap dan rinci mengenai penjabaran unsur ini dalam surat tuntutan sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari replik ini. Bahwa unsur kesengajaan dalam perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa Sen terhadap anak korban David dapat dibuktikan dengan melihat dan menilai secara holistik seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi. Bahwa terdakwa Sen bukanlah orang yang tidak tahu menahu atau tidak terlibat sama sekali dalam perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi yang merupakan aktor utama dalam perbuatan tersebut. Bahwa terdakwa Sen justru adalah orang yang turut memfasilitasi dan memicu perbuatan penganiayaan berat tersebut dengan mencontohkan sikap tobat kepada anak David. Bahwa sikap tobat yang dicontohkan oleh terdakwa Sen kepada anak korban David adalah sikap yang dikenal dalam kalangan akpol atau dunia militer sebagai hukuman fisik, yaitu posisi sujud lutut dan pantat diangkat dengan tumpuan kepala dan kaki serta kedua tangan seperti istirahat di pinggang. Bahwa sikap tobat tersebut diberikan oleh anggota militer biasanya senior kepada anggota lainnya yang karena orang tersebut melakukan kesalahan, sehingga sikap tobat dikolerasikan sebagai bentuk penebusan dosa. Bahwa terdakwa Sen mengetahui bahwa anak korban David diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada anak saksi AGH yang merupakan pacar dari saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi. Bahwa terdakwa Sen dengan sengaja mencontohkan sikap tobat kepada anak korban David saat saksi Mario Dandi alias Dandi memerintahkan anak korban David untuk melakukan sikap tobat karena terdakwa Sen ingin memberikan hukuman kepada anak korban David atas perbuatannya yang diduga telah melecehkan anak saksi AGH. Bahwa terdakwa Sen juga dengan sengaja mengabaikan kondisi fisik anak korban David yang kecil dan kurus sehingga tidak kuat melakukan push up apalagi sikap tobat. Bahwa terdakwa Sen juga dengan sengaja menimbulkan penderitaan dan rasa sakit kepada anak korban David dengan mencontohkan sikap tobat tersebut sebagaimana keterangan terdakwa Sen yang mengatakan bahwa anak korban David salah terus-menerus dalam melakukan sikap tobat tersebut. Bahwa terdakwa Sen juga dengan sengaja memancing kemarahan dan kekerasan dari saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi yang merupakan teman dekat terdakwa Sen dan memiliki sifat kasar terhadap anak korban David dengan mencontohkan sikap tobat tersebut. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa Sen telah memiliki niat jahat atau mens rea untuk menyebabkan penderitaan dan rasa sakit kepada anak David dengan mencontohkan sikap tobat tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa Sen tersebut merupakan perbuatan awal yang mengarah kepada serangkaian tindakan penganiayaan berat yang kemudian dilakukan oleh saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi kepada anak David, anak korban David, yaitu pukulan ke arah kepala, tendangan bertubi-tubi ke arah kepala, dan bahkan menginjak bagian belakang kepala anak korban David sekuat tenaga sampai anak korban David tidak berdaya, kejang-kejang, bercuran darah, dan tidak sadarkan diri dalam posisi tengkurap di atas aspal. Penuntut umum mengutip dalil penasihat hukum tentang penganiayaan berat adalah suatu perbuatan atau delik yang sengaja dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menyakiti dan menimbulkan luka kepada orang lain, yang mana perbuatan tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa atau menyebabkan kematian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah
perlakuan sewenang-wenang atau penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Dengan kata lain, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain, ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Bahwa berdasarkan dalil penasihat hukum tersebut tentang penganiayaan berat dan pengertian berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia sebenarnya sudah membuktikan perbuatan terdakwa Shane bersama saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi dalam melakukan penganiayaan berat terhadap anak saksi korban Kristalino David Ozora. Unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terpenuhi. 3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Bahwa sejak awal terdakwa Shane sudah tidak bersedia menemani saksi Mario nongkrong. Musibah yang menimpa terdakwa Shane bermula pada hari Senin sore tanggal 20 Februari tahun 2023. Saksi Mario tiba-tiba menelepon terdakwa Shane untuk pergi nongkrong ke suatu tempat di Lebak, Jakarta. Sudah mau berhubungan terdakwa ketika terdakwa Shane pernah merusak motor milik saksi Mario. Terdakwa Shane mengiyakan ajakan tersebut karena ingin menyampaikan permohonan maafnya kepada saksi Mario. Sebelumnya, saksi Mario ternyata telah menelpon 3 orang temannya yang bernama anak saksi Darren, saksi Rafael Benitez, dan L untuk nongkrong, namun ketiga orang tersebut menolak ajakan saksi Mario. Atas telepon tersebut, pada dasarnya terdakwa Shane sebelumnya menolak telepon-telepon saksi Mario dengan berbagai alasan, antara lain motornya rusak, kartu Transjakarta kosong, atau naik ojek tidak ada uang. Namun dengan desakan niat dan paksaan dari saksi Mario, dan sudah lama saksi Mario tidak mau berhubungan dengan terdakwa Shane dikarenakan terdakwa Shane pernah merusak motor milik saksi Mario, dan terdakwa Shane ingin menyampaikan permohonan maafnya kepada saksi Mario. Walaupun terdakwa Shane sudah menolak ajakan saksi Mario untuk nongkrong, tiba-tiba beberapa menit kemudian saksi Mario sudah sampai di Alfamart dekat rumah kontrakan terdakwa Shane dan ayahnya terdakwa Shane dengan mobil Rubicon. Terdakwa Shane tidak tahu sebelumnya bahwa ada masalah antara saksi Mario dengan anak korban David. Terdakwa Shane juga tidak kenal dengan anak korban David dan saksi anak Agnes. Bahwa di mobil menuju rumah anak Renjiro tidak ada pembicaraan perihal anak korban David kecuali pembahasan tentang tindakan Shane yang sedang bertengkar dengan pacarnya. Terdakwa Shane selama di dalam mobil sibuk bermain HP karena ada masalah dengan pacarnya. Hal itu bersesuaian dengan keterangan saksi Adecat Melianti Agustina yang menjelaskan bahwa saksi Adecat Melianti Agustina menerangkan sudah berpacaran selama 2 tahun hingga saat ini. Saksi Adecat Melianti Agustina menerangkan pada hari kejadian saksi Adecat Melianti Agustina sedang berada di rumah. Terdakwa Shane ada komunikasi dengan saksi Agustina Melianti di sore hari. Saksi Adecat Melianti Agustina menerangkan saat itu saksi Adecat Melianti Agustina berantem dengan terdakwa Shane karena terdakwa Shane pergi main. Saksi Adecat Melianti Agustina menerangkan karena terdakwa Shane tidak main ke rumah saksi Melianti Agustina namun malah main. Makanya saksi Adecat Melianti Agustina dan terdakwa Shane berantem. Saksi Adecat Melianti Agustina menerangkan sebelumnya terdakwa Shane sudah berjanji main ke rumah namun terdakwa Shane malah main. Saksi Adecat Agustina Melianti menerangkan baru baikan dengan terdakwa Shane. Maka saksi Adecat Melianti Agustina menerangkan selama berpacaran dengan saksi Adecat Melianti Agustina sering bersama dengan terdakwa Shane. Bahwa selanjutnya sesuai fakta persidangan terdakwa Shane selama dalam perjalanan menuju rumah anak saksi Renjiro tidak memperhatikan secara seksama apa yang dibicarakan saksi Mario dengan anak saksi Agnes karena terdakwa Shane sibuk berkomunikasi melalui HP dengan pacarnya yaitu saksi Adecat Melianti Agustina sehingga sangat jelas tidak ada merencanakan untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban David yang sama sekali terdakwa Shane tidak mengenal dengan anak korban David termasuk membicarakan pembagian peran masing-masing selama dalam mobil saksi Mario sebagaimana surat dakwaan dan surat tuntutan yang disampaikan oleh
disampaikan atau diajukan oleh JPU dalam persidangan perkara ini. Sesuai dengan keterangan saksi ahli Profesor Dr. Suparji Ahmad SHMH pada saat persidangan pada tanggal 3 Agustus 2023, ahli berpendapat dengan penjelasan sebagai berikut. Substansi pasal 351 berkaitan dengan sebuah norma yang memberikan sanksi kepada orang yang melakukan penganiayaan yang bentuknya bisa menendang, memukul, atau menyiksa. Terhadap pasal penganiayaan yang direncanakan mesti terdapat suatu niat persiapan dan ada suatu serta perbuatan penganiayaan sehingga sanksinya lebih berat. Terkait pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP yang dikaitkan dengan penyertaan dan ikut serta dikualifikasikan dengan adanya niat yang sama antar pelaku, tujuannya sama, adanya suatu perbuatan yang mungkin berbeda-beda peran dan dikehendaki bersama sehingga menentukan ikut serta sangat sulit ditentukan apabila tujuannya yang berbeda. Misalnya saksi Mario ingin melakukan tindak pidana balas dendam, namun terdakwa Shane tidak ada kepentingan dengan balas dendam saksi Mario. Jadi kualifikasi ikut serta tidak ada karena unsur niat dan tujuannya berbeda. Terhadap konstruksi pasal 56 KUHP ayat 2 KUHP kaitannya dengan memberikan kesempatan atau ikut membantu, harus ada pembuktian seseorang tersebut memberikan kesempatan mendukung terjadinya perbuatan tindak pidana dan adanya peran aktif. Terhadap kualifikasi membantu melakukan harus dilihat dari sisi apakah bersangkutan mempunyai kepentingan atau sebetulnya hanya berada dalam ruang dan tempat yang salah sehingga dalam kondisi tersebut tidak bisa dikategorikan ikut membantu. Menurut ahli, jangan sampai seseorang dikualifikasi ikut serta atau ikut membantu hanya gara-gara berada dalam tempat dan ruang yang salah karena sebenarnya dia tidak punya niat, tidak punya kepentingan atau tidak ada punya tujuan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Terhadap pasal 353 ayat 2 junto pasal 56 ayat 2 KUHP terkait penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat, maka untuk memenuhi unsurnya harus ada pembuktian adanya perencanaan dan akibat penganiayaan berupa luka berat. Terhadap pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak secara filosofi didasarkan pada kerangka pemikiran anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa. Oleh karenanya negara harus melindungi sehingga tujuan pasal 76C adalah menjerat perbuatan antara lain membiarkan atau sikap yang antipati ketika terjadi tindak pidana terhadap anak. Dalam ilustrasi antara saksi Mario, terdakwa Shane dan anak saksi Agnes saat menjumpai anak korban David di mana saat berdua di jalan saksi Mario bercerita ingin menjumpai mantan pacar anak saksi Agnes yaitu anak korban David karena ingin klarifikasi. Namun di saat pertemuan terjadi penganiayaan, maka kedudukan terdakwa Shane yang disuruh merekam saat kejadian tidak memenuhi kualifikasi untuk dijerat dengan pasal ikut serta atau ikut membantu mengingat unsur-unsur pasal 351, 353, 355, dan 55 ayat 1 KUHP mengingat yang bersangkutan terdakwa Shane semata-mata diajak. Mungkin juga ada relasi kuasa yang berlebih dengan yang berkekurangan sehingga tidak enak menolak yang pada akhirnya terdakwa Shane berada di waktu dan tempat yang salah yang kemudian diminta pertanggungjawaban. Namun demikian dalam memperoleh keadilan ketika terdakwa Shane mempertanggungjawabkan perlu pertimbangan mengingat tidak adanya mens rea atau tidak ada niat jahat dan actus reus tidak ada perbuatan jahat bahwa ketika terdakwa Shane dihadapkan ke pasal 76C yaitu membiarkan saksi berpendapat bahwa terdakwa Shane melakukan reaksi ketika melihat bahwa semula dia mengira hanya akan menanyakan kemudian terdakwa Shane merekam namun ternyata terjadi perbuatan penganiayaan dan terdakwa Shane mencoba menghentikan maka berarti tidak termasuk kualifikasi membiarkan. Terdakwa Shane tidak dari awal mencegah karena tidak tahu penganiayaan yang akan dilakukan saksi Mario tersebut. Namun ketika diketahui saksi Mario melakukan
penganiayaan telah melerai, menghalau, menghentikan saksi Mario. Oleh karena itu terdakwa Shane tidak memenuhi unsur pembiaran pasal 76C maupun memenuhi unsur serta bagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 KUH pidana berdasarkan fakta dan keterangan ahli tersebut. Sesuai ilustrasi penasihat hukum Shane ketika saksi Mario dalam perjalanan menanyakan klarifikasi dan tidak ada rencana kepada anak korban David, berarti terdakwa Shane tidak mengetahui adanya niat jahat dari saksi Mario tersebut. Mengingat terdakwa Shane tidak mengetahui rencana tersebut, maka ahli berpendapat terdakwa Shane tidak dapat dikualifikasi turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan ketika di tempat yang dituju. Terhadap perbuatan penganiayaan, maka penganiayaan tidak terbukti dikaitkan dengan adanya ikut serta sehubungan dengan ilustrasi PH Shane bahwa adanya perjalanan dari rumah menuju tempat penjemputan dan tempat terjadinya penganiayaan yang kemudian adanya candaan ingin memukuli namun tidak dimaksudkan untuk memukuli namun ingin klarifikasi, maka tidak bisa dikategorikan terdakwa Shane turut serta mengingat candaan tersebut karena tidak dicegah atau tidak menghindari atau tidak lari dari tempat itu, maka yang perlu dibuktikan tidak ada niat jahat dan tidak ada melakukan penganiayaan jika dikaitkan dengan perencanaan adalah kerjasama jahat dan adanya kepentingan-kepentingan dari kerjasama jahat tersebut. Ketika terdakwa Shane tidak mempunyai kepentingan sama sekali terhadap tindakan jahat itu, maka perlu dipertimbangkan terdakwa Shane apakah terdakwa Shane dapat diminta pertanggungjawaban ikut serta melakukan tindak pidana penganiayaan. Dilanjutkan teman kami. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Cara mengkualifikasikan kerjasama yang jahat yaitu pelaku sama-sama bekerja melakukan tindakan kejahatan tersebut. Bahwa terhadap konteks terdakwa Shane merekam tidak termasuk dalam kualifikasi karena tidak ada kerjasama atau tidak bekerja untuk penganiayaan tersebut. Berbeda jika contohnya terdakwa Shane memegangi tangan ke anak korban David agar saksi Mario lebih leluasa melakukan pemukulan kepada anak korban David. Maka terhadap contoh ini saksi Mario dan terdakwa Shane telah sama-sama bekerja sama untuk melakukan tindak pidana. Identifikasi memberikan bantuan, memberikan kesempatan, dan memberikan sarana terjadinya tindak pidana penganiayaan diidentifikasi dengan memberikan alat atau sarana baik tempat, memberikan kesempatan dengan membiarkan tindak pidana terjadi dalam konteks merekam video bahwa terdakwa Shane di mana dalam pemikirannya saksi Mario hanya melakukan klarifikasi namun tidak mengetahui akan terjadi penganiayaan sehingga terdakwa Shane tidak dalam konteks memberikan kesempatan terjadinya penganiayaan karena tidak ada kaitan merekam dengan penganiayaan tersebut. Mengapa tidak mencegah? Karena anggapan bahwa saksi Mario hanya akan melakukan klarifikasi. Batu uji dalam suatu pendapat hukum adalah dengan melihat fakta, kemudian norma, dan apabila norma tidak mampu menjawab, maka dilihat dari teori hukum baik dalam konteks berencana, turut serta, dan lain sebagainya. Apabila teori hukum belum bisa sebagai batu uji tindakan, maka batu uji yang paling mendasar adalah filsafat hukumnya. Tentang unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Unsur bersama-sama melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan pertama primer sesuai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pernyataan sama sekali tidak terbukti. Selanjutnya, turut serta melakukan harus diartikan sebagai adanya kesepakatan seseorang dengan orang lain untuk membuat rencana melakukan suatu perbuatan pidana dan kemudian secara bersama-sama melakukannya. Ada kerjasama. Sehingga dalam hal turut serta melakukan itu seharusnya terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama. Fakta hukum persidangan membuktikan bahwa tidak pernah ada indikasi atau hal-hal yang bisa membuktikan adanya niat atau motif atau inisiatif dari terdakwa Shane untuk sepakat atau bekerja sama dengan saksi Mario yang melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban David. Dengan demikian unsur turut serta bersama-sama melakukan perbuatan pidana sama sekali tidak terbukti. Tanggapan penuntut umum. Penuntut umum terlebih dahulu akan menjelaskan bahwa perkara perbuatan
Turut serta penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu ini dilakukan oleh saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi, terdakwa Shane Lucas dan anak saksi AGH, yang mana perkara anak saksi AGH telah disidangkan terlebih dahulu dan saat ini sudah ingkrah sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 3202K garing Pitsus garing 2023 tanggal 13 Juni 2023 yang mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 atau penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 atau anak Agnes Gracia Haryanto tersebut, membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 2 garis miring PIT strip sus, strip anak, garis miring 2023, garis miring PT DKI, tanggal 27 April 2023, dengan amar putusannya berbunyi mengadili, menerima permintaan banding penasihat hukum anak dan penuntut umum anak, menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 4, garing PT, garing sus, titik anak, garing 2023, tanggal 10 April 2023, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak Agnes Gracia Haryanto dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan anak Agnes Gracia Haryanto tetap berada dalam tahanan, membebankan kepada anak melalui orang tuanya untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp2.000. Kemudian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 4 garis miring PIT titik sus strip anak garis miring 2023 garis miring PN titik JKT titik sel tanggal 10 April 2023 dengan amar sebagai berikut. Mengadili satu, menyatakan anak Agnes Gracia Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. Dua, menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. Tiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. 1 unit handphone iPhone warna putih sampai dengan nomor 19. 1 buah baju tanpa lengan merek One Size warna hitam milik Agnes Gracia Haryanto dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shane Lucas Rotoa Pangondian Lumbantaruan alias Shane. 6. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Bahwa oleh karena perkara ini dilakukan dengan adanya penyertaan yakni keturut sertaan, maka dengan telah terbuktinya anak AGH sebagai turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Selanjutnya untuk terdakwa Shane Lucas Rotoa Pangondian Lumbantaruan alias Shane juga terpenuhi unsur turut serta. Bahwa sebagaimana menurut pendapat ahli pidana dari penasihat hukum terdakwa, yakni Prof. Dr. Suparji Ahmad, SHMH, terkait pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP yang dikaitkan dengan penyertaan dan ikut serta, dikualifikasikan dengan adanya niat yang sama antar pelaku, tujuannya sama, pendapat ahli ini telah berkesesuaian dengan fakta terdakwa bersedia ikut dengan saksi Mario Dandi yang mau mukulin orang, yakni anak saksi korban Kristalino David Ozora. Terdakwa menanyakan perannya saat tiba di lokasi yang telah di-sherlock oleh anak saksi korban korban Kristalino David Ozora dihubungkan dengan terdakwa melakukan perekaman saat saksi Mario Dandi mengintimidasi anak korban Kristalino David Ozora, dilanjutkan dengan terdakwa dengan inisiatifnya sendiri mencontohkan sikap tobat kepada anak korban Kristalino David Ozora saat saksi Mario Dandi Satrio memerintahkan anak korban Kristalino David Ozora bersikap tobat, kemudian gerakan sikap tobat anak korban Kristalino David Ozora terus-menerus salah. Di sini terlihat niat yang sama antara pelaku dan tujuannya sama, yaitu agar anak korban Kristalino David Ozora melakukan sikap tobat karena telah melecehkan pacar saksi Mario Dandi Satrio, yaitu anak saksi AGH.
bahwa berdasarkan pendapat ahli pidana Prof. Dr. Suparji Ahmad SHMH, jangan sampai seseorang dikualifikasi ikut serta atau ikut membantu hanya gara-gara berada dalam tempat dan ruang yang salah, karena sebenarnya dia tidak punya niat, tidak punya kepentingan, atau tidak ada punya tujuan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa Shane Lucas dengan kemauannya sendiri berada di lokasi terjadinya kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Terdakwa Shane Lucas sudah berusia 19 tahun, yang mana dalam batas usia tersebut berdasarkan hukum pidana dikategorikan sebagai usia dewasa. Seseorang yang sudah dewasa bertindak atas dirinya sendiri dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga terdakwa Shane Lucas pada dasarnya sudah mengetahui akibat dari tindakannya dengan menyetujui, mengikuti, dan menemani saksi Mario Dandi Satrio dalam melepaskan amarahnya kepada pelaku pelecehan pacarnya. Didukung oleh fakta terdakwa Shane Lucas mencontohkan sikap tobat, yang berarti terdakwa Shane Lucas ingin agar anak korban Kristalino David Ozora direndahkan oleh saksi Mario Dandi Satrio, dan agar anak korban Kristalino David Ozora mengalami penderitaan setimpal dengan pelecehan dari anak korban Kristalino David Ozora. Ini sejalan dengan PAF Lamintang dalam bukunya tersebut di atas pada halaman 594 mengemukakan pendapat Hoggerat dalam ares-aresnya, antara lain tanggal 9 Januari 1914, NTTJ 1914 sebagai berikut: untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta. Ini berarti bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau offset yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu medeplegen di dalam detik tersebut. Penuntut umum berterima kasih kepada penasihat hukum karena pendapat dari ahli pidana yang dihadirkan oleh penasihat hukum justru memberikan peluang bagi penuntut umum membuktikan dakwaan penuntut umum seluas-luasnya, karena perbuatan terdakwa saksi Mario Dandi Satrio dan anak saksi Agia telah secara nyata bersesuaian dengan unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum. Unsur turut serta bersama-sama melakukan perbuatan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian dilanjutkan Yang Mulia. Analisa pengganti restitusi. Pokok-pokok pembelaan penasihat hukum tentang restitusi adalah bahwa penasihat hukum terdakwa telah terbukti tidak melakukan penganiayaan terhadap anak korban David, dan oleh karenanya terdakwa Shane juga tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 355 ayat 1 ke 1 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa tuntutan JPU terkait dengan restitusi sebesar 120 miliar 388 juta 911.030 rupiah subsidi 6 bulan kurungan 6 bulan penjara merupakan tuntutan yang mengada-ngada, tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, di mana dasar perhitungan restitusi tersebut dengan asumsi biaya pengobatan anak korban hingga berumur 71 tahun merupakan penghitungan yang cacat hukum, dikarenakan fakta yang sebenarnya sekarang anak korban sudah kembali pulih dan sudah melakukan aktivitas sebagaimana biasanya serta telah aktif bersosialisasi dengan teman-teman dan kerabatnya, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum sebagaimana termuat dalam media sosial dan media cetak, kondisi anak korban David sudah semakin membaik dengan tersebarnya video-video anak korban sedang berlibur di Bali dan telah dapat mengendarai sepeda motor, Tribun Sumsel 9 Mei 2023, sehingga perhitungan pengobatan sampai dengan usia 71 tahun adalah hitungan yang mengada-ngada dan tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim, bahwa JPU dalam tuntutannya telah keliru dan tidak cermat dalam melakukan penerapan hukum, di mana dalam tuntutannya di perkara anak Agnes tidak dilakukan penuntutan terkait restitusi, sehingga tuntutan restitusi dalam perkara terdakwa Shane menunjukkan ada disparitas, karena di dalam poin 3 tuntutannya dalam perkara terdakwa Shane menyebutkan bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi terhadap kepada anak korban Kristalino David Ozora. Tanggapan penuntut umum,
bahwa penasihat hukum terdakwa Shane telah melakukan pembelaan yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, melainkan hanya berdasarkan asumsi dan spekulasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bahwa penasihat hukum terdakwa Shane telah mengabaikan serangkaian fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum terkait kondisi kesehatan dari anak korban David Ozora, yaitu luka berat, kondisi fisik dan kesehatan korban. Satu, gambaran tentang kondisi fisik dan kesehatan anak korban David Ozora setelah tindakan penganiayaan berat, yaitu luka fisik yang serius termasuk luka lecet, memar dan luka pada kepala yang mengakibatkan penurunan kesadaran, dampaknya sangat signifikan dan mengindikasikan intensitas dan keparahan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio. Kondisi fisik dan kesehatan anak korban Kristalino David Ozora dapat diuraikan sebagai berikut. Penurunan kesadaran dan infeksi bakteri. Kondisi penurunan kesadaran yang dialami oleh anak korban David Ozora adalah hasil langsung dari cedera kepala yang disebabkan oleh tindakan kekerasan sadis. Pada tambahan informasi tentang infeksi bakteri pada darah anak korban David Ozora ini mengindikasikan bahwa dampak cedera tersebut bukan hanya fisik, tetapi juga mempengaruhi sistem kesehatan secara lebih luas. Infeksi bakteri dapat terjadi sebagai akibat dari penurunan imunitas tubuh akibat cedera berat. Luka-luka fisik yang signifikan. Detail luka fisik yang dijelaskan seperti luka lecet, luka memar, luka robek pada bibir, dan bercak memar di otak memberikan gambaran tentang sejauh mana tindakan kekerasan tersebut menyebabkan cedera pada tubuh korban. Ukuran luka dan bercak memar yang cukup besar menunjukkan intensitas dan keparahan dari serangkaian tindakan tersebut. Dampak pada otak dan potensi cacat permanen. Informasi bahwa CT scan menunjukkan bengkak pada otak anak korban David Ozora dan bercak memar akibat benturan keras. Meskipun tidak ada pendarahan, adalah keterangan yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa cedera kepala yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan memiliki dampak serius pada otak anak korban David Ozora. Keterangan dari ahli Dr. Syaraf juga menguatkan bahwa kondisi ini berpotensi mengakibatkan cacat permanen. Dampak pada otak memiliki implikasi yang lebih mendalam, termasuk dalam pada fungsi kognitif, emosional, dan fisik anak korban David Ozora dalam jangka panjang. Kedua, analisa tentang dampak fisik dan kesehatan ini memiliki implikasi yang signifikan baik dari segi hukum maupun kemanusiaan. Fakta-fakta ini mendukung pandangan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi adalah sangat serius dan merugikan. Dampak yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada cedera fisik, tapi juga melibatkan kondisi kesehatan dan potensi cacat permanen pada anak korban David Ozora. Ini menguatkan argumen bahwa tindakan tersebut bukan hanya sekedar penganiayaan berat, tapi juga mengandung unsur perencanaan dan sadisme yang menciptakan dampak yang lebih jauh lebih parah dan merugikan. Dalam aspek kemanusiaan, fakta ini juga menunjukkan pentingnya memahami dan mengakui penderitaan korban serta perlunya keadilan yang tepat sesuai dengan tingkat keparahan tindakan kekerasan yang dilakukan. Amnesia korban dan efek jangka panjang. Fakta-fakta yang diungkapkan dalam poin 24 hingga 29 memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak psikologis dan efek jangka panjang mengenai kesehatan yang dialami oleh anak korban David Ozora setelah tindakan kekerasan tersebut. Berikut adalah analisa mengenai dampak ini. Satu, amnesia dan gangguan kognitif, penjelasan dari surat nomor 046, serta keterangan ahli medis mengenai amnesia pada anak korban David Ozora menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut telah memiliki dampak serius pada ingatan dan fungsi kognitif anak korban David Ozora. Kondisi amnesia anterograde dan retrograde menandakan bahwa anak korban David Ozora mengalami gangguan kemampuan membentuk memori baru dan mengingat peristiwa masa lalu. Ini adalah dampak psikologis yang signifikan dan dapat mempengaruhi seluruh kehidupan anak korban David Ozora. Kedua, dampak pada struktur otak. Analisis mengenai hasil pemeriksaan CT scan dan MRI yang menunjukkan adanya bengkak, bercak memar, serta robekan di otak anak korban David Ozora adalah keterangan yang sangat penting. Hal ini menjelaskan bahwa tindakan kekerasan yang telah merusak struktur otak anak korban secara fisik. Penyebutan bahwa terdapat robekan dan kerusakan pada otak mengindikasikan bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada bagian yang terlihat, tetapi juga pada fungsi otak yang kompleks. Ketiga, dampak fisik dan emosional. Keterangan mengenai reaksi anak korban David Ozora yang berontak dan mengalami kesulitan dalam mengenali orang setelah tindakan kekerasan, serta dampak yang terlihat setelah minggu ketiga perawatan, mencerminkan bagaimana anak korban David Ozora mengalami kondisi fisik dan emosional yang sangat mengganggu.
pengikatan anak korban David Ozora pada ranjang ICU menunjukkan bahwa anak korban David Ozora mengalami kesulitan dalam mengendalikan dirinya dan dimungkinkan mengalami gejala trauma yang berat. 4. Harapan kesembuhan dan dampak jangka panjang. Ahli medis menyampaikan bahwa meskipun ada beberapa perbaikan, masih ada bekas luka permanen pada otak anak korban David Ozora yang dapat mempengaruhi fungsi motorik dan emosi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan anak korban David Ozora mungkin tidak akan 100% kembali normal. Analisis ini menggambarkan tingginya tingkat kesulitan dalam memprediksi masa depan kesehatan dan perkembangan anak korban Kristalino David Ozora. Bahwa penasihat hukum terdakwa Shane telah menyesatkan majelis hakim dengan mengajukan video-video anak korban sedang berlibur ke Bali dan telah dapat mengendarai sepeda motor sebagai bukti bahwa anak korban sudah kembali pulih dan tidak memerlukan restitusi. Bahwa video-video tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena 1. Video-video yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Shane sebagai bukti bahwa anak korban David sudah kembali pulih dan tidak memerlukan restitusi tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan meyakinkan. Hal ini karena video-video tersebut tidak menunjukkan kondisi fisik dan psikis anak korban secara keseluruhan, sehingga tidak dapat dipastikan apakah anak korban benar-benar sembuh atau hanya ingin menampilkan kesan bahagia agar dapat meningkatkan semangatnya untuk pulih secara total. Video-video tersebut hanya menampilkan sebagian kecil dari kehidupan anak korban yang mungkin saja dipilih secara selektif untuk menimbulkan kesan positif. 2. Kondisi fisik anak korban David tidak dapat dinilai hanya dari video-video tersebut, karena video-video tersebut tidak menampilkan bagaimana luka-luka yang diderita oleh anak korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Shane bersama-sama saksi Mario Dandi dan anak saksi AGH. Kerusakan otak dan juga amnesia yang dialami oleh anak korban memerlukan perawatan intensif dan rehabilitasi jangka panjang. Video-video tersebut juga tidak menampilkan bagaimana anak korban menghadapi rasa sakit, ketidaknyamanan dan keterbatasan fisik yang dialaminya akibat luka-luka tersebut. 3. Kondisi psikis anak korban David juga tidak dapat dinilai hanya dari video-video tersebut, karena video-video tersebut tidak menampilkan bagaimana anak korban mengatasi trauma yang dialaminya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Shane bersama-sama dengan saksi Mario Dandi Satrio dan anak saksi AGH. Trauma tersebut dapat menyebabkan anak korban mengalami dampak negatif pada perkembangan mental dan sosialnya di masa depan. Video-video tersebut juga tidak menampilkan bagaimana anak korban berinteraksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya yang mungkin saja membuat anak korban merasa terganggu oleh rasa takut, marah, sedih, atau malu yang dialaminya akibat trauma. Bahwa penuntut umum menolak pendapat penasihat hukum terdakwa Shane yang menganggap bahwa ada disparitas dalam tuntutan restitusi terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Bahwa penuntut umum telah melakukan tuntutan restitusi sesuai dengan hukum dan fakta yang ada dalam perkara ini. Bahwa penuntut umum perlu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa penuntut umum tidak menyampaikan nominal restitusi kepada anak korban David dalam amar tuntutan terhadap anak saksi AGH karena pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK belum selesai melakukan penghitungan nilai kerugian yang diderita oleh anak korban David akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Shane bersama-sama dengan anak saksi AGH. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penghitungan nilai kerugian dilakukan oleh LPSK. 2. Bahwa penuntut umum telah menyampaikan nominal restitusi kepada anak korban David dalam surat tuntutan terhadap terdakwa Shane yaitu sebesar Rp120.388.911.030 yang didasarkan pada hasil penghitungan LPSK yang telah selesai dilakukan setelah persidangan anak saksi AGH. 3. Bahwa penuntut umum telah menguraikan nominal restitusi kepada anak korban David Ozora dalam surat tuntutan terhadap terdakwa Shane untuk dibebankan kepada saksi Mario Dandi Satrio dan anak saksi AGH bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan karena mereka adalah orang-orang yang turut bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa Shane yang menimbulkan kerugian kepada anak korban Kristalino David Ozora. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, berdasarkan jawaban terhadap pembelaan saudara tim penasihat hukum terdakwa sebagaimana diuraikan di atas,
Maka kami penuntut umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa surat tuntutan sebagaimana kami sampaikan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami mohon dan kami penuntut umum berpendirian tetap pada tuntutan pidana dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa serta memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Shane Lucas Rotua Pangundian Lumban Toruan alias Shane sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Demikianlah jawaban atas pembelaan penasihat hukum ini kami baca dan diserahkan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam persidangan hari ini Kamis 24 Agustus 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin serta keteguhan iman kepada kita semua dalam menyelesaikan perkara ini. Penuntut umum. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.